Johor. Hai guys dan selamat datang. Sesudah seminggu Samsung membuat pengiklanan 4 kali ganda keseronokan, akhirnya hari ini mereka menurunkan tirai dan melancarkan secara rasminya Samsung Galaxy A7 dan juga A9 pada tahun 2018 ini. Video kali ini kami akan fokuskan kepada peranti A9 dahulu. Ianya dibina dengan rekaan yang agak tinggi dan lebar di tangan jika anda lihat di sini. Kemasan peranti ini diperbuat daripada bongkah logam yang kukuh dan kaca pada bahagian belakang. Model yang kami pegang ini merupakan warna bubblegum pink yang amat terang dan sangatlah menyelah. Oleh kerana ini adalah peranti daripada Samsung, sudah tentunya akan menerima skrin AMOLED mereka yang terang dan juga vivid. Bersaiz 6.3 inci Infinity Display pada nisbah 18.59 sama seperti yang ada pada peranti Samsung Galaxy S9, tetapi meletakkan resolusi Full HD Plus dan tanpa sokongan HDR. Di sekeliling peranti pada sebelah kanan terdapatnya butang suara dan butang kuasa untuk menghidupkan peranti. Di sebelah kiri terdapatnya satu butang khas Assistant Bixby untuk membantu anda tanpa perlu menekan pada skrin. Port sambungan pada bahagian bawah ini menggunakan USB Type-C dan juga headphone jack. Port pengecasan ini juga kata Samsung menyokong pengecasan pantas yang mana akan memenuhkan bateri yang berjumlah 3800mAh dalam jangka masa yang singkat sahaja. Pemprosesnya di sini menggunakan chip Snapdragon 660 dengan 6GB RAM, 128GB storage dan kata Samsung anda boleh menambah kad microSD 512GB menjadikan jumlah storan mencapai 600GB pada peranti. Supaya anda tidak lagi menghadapi masalah kekurangan memori, terutamanya mereka yang gemar mengambil gambar dengan banyak. Sistem operasi yang hampir sama seperti peranti mercu Samsung yang lain, iaitu Android 8.0, Samsung Experience UI 9.0, yang mana kami sempat mencubanya dalam jangka masa yang singkat. Seperti yang dijangkakan, agak lancar, tetapi nantikan ulasan penuh untuk ketahuinya dengan lebih lanjut. Menyakuti peranti juga terdapat face recognition yang boleh dibuka menggunakan wajah yang sudah didaftarkan padanya. Namun jika korang gemar ataupun mahukan lebih security pada peranti, bolehlah beralih kepada pengibas cap jari yang diletakkan pada bahagian belakang. Fungsi yang paling menarik adalah Samsung Galaxy A9 ini merupakan peranti pertama yang mempunyai 4 kamera pada bahagian belakang, tidak termasuk hadapan. Setiap kamera ini juga mempunyai fungsi yang berbeza penggunaannya. Contohnya kamera utama 24MP biasa, 10MP untuk menangkap gambar zoom, 8MP wide yang mampu merakam sehingga 120 darjah keluasan lensa. Pada mulanya kami rasa agak terlampau banyak pilihan, tetapi ini mungkin menjadi telefon pilihan anda selepas ini. Di dalam fungsi kamera ini juga terdapat AI Scenes yang dapat mengesan 19 adegan dan mengubah tetapan mengikut adegan yang dikesan serta blink detection. Jadi itu saja dahulu pandang pertama untuk peranti kelas pertengahan daripada Samsung ini. Tarikh dan harga jualan masih lagi belum diberitahu. Samsung Galaxy A9 ini mempunyai pilihan warna lemonade blue, caviar black dan juga bubblegum pink yang berada di tangan saya ini. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.